Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kegiatan hari ulang tahun PGRI ke-76 dengan tema Peduli Kasih Pasca COVID-19 PGRI Cabang Bogorjo Kabupaten Blora. Tema peringatan hari ulang tahun ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021 adalah Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dengan berbagai rangkaian kegiatan, yaitu diantaranya upacara bendera, lomba karya tulis ilmiah, lomba pembuatan video pembelajaran, donor darah, dan bakti sosial. Untuk itu, kali ini akan saya sampaikan serangkaian kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT PGRI ke-76 PGRI Cabang Bogorjo. Inilah kegiatan-kegiatan peduli kasih bakti sosial PGRI Cabang Bogorjo yang diterjunkan timnya ke ranting-ranting untuk menyampaikan bantuan sosial dengan sembako meliputi dari berbagai ranting yang ada di Kecamatan Bogorjo. PGRI nggih, bakti sosial dari PGRI Cabang Bogorjo. Diserahke Ela kangge njenengan juga nggih. Nggih. PGRI Ranting Gembol. Semuanya ini dibagikan kepada warga yang kemarin mengalami COVID. Jadi pasca COVID, PGRI Ranting Sendang Rejo. PGRI Ranting Gandu. Ini adalah PGRI Ranting IGTKI, yaitu guru-guru TK di wilayah Korwil Bidik Kecamatan Bogorjo. PGRI Ranting Melenggir.
Negeri Ranting SMP Negeri 2 Bogorjo dan juga PGRI Ranting SMP Negeri 1 Bogorjo. Ini adalah siswa-siswa yang kemarin terpapar COVID-19. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. PGRI Ranting Curang Juru. Demikian kegiatan hari ulang tahun PGRI Cabang Bogorjo. Terima kasih Bakti Sosial Peduli Kasih Pasca COVID-19. Semoga menjadi amal jariah bagi semua PGRI se-Indonesia, khususnya di PGRI Cabang Bogorjo Kabupaten Blora. Dengan semangat bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.